datang di Melvin Game guys. Kali ini saya mau nyobain map terbaru dari Free Fire yaitu Kalahari. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah mampir di kanal saya ini, kanal yang sederhana ini. Oke, kita langsung saja masuk di Kalahari. Dan kali ini saya bermain squad karena biasanya kalau update baru-baru gitu susahnya minta ampun meskipun Free Fire padahal bisa dibilang game mudah sih, nggak kayak PUBG atau Call of Duty. Oke, let's go. Dan update terbaru dari Free Fire sendiri Kalahari ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, cuma sengaja saya lambat upload atau buat konten karena biasanya kalau kita main masih agak ngebug atau ngelag. Contohnya sekarang ini masih kelihatan, mencari permainan aja masih melewati 10 detik. Biasanya saya itu 5 detik udah masuk ke lapangan kumpul. Kalau dipikir sih ya jutaan orang sedang online, kenapa sampai 14 detik? Soal jaringan saya pakai WiFi. Nah, ini sekitar 14 detik baru masuk. Dan di sini saya bermain squad team. Nyalakan mikrofon. Dan intinya kalau mau berteman sama orang Indonesia juga, aktifin lokasi di perangkat kalian. Dan kalau ingin berteman dengan orang luar, matiin lokasi di perangkat kalian. Biasanya itu ketemu sama orang-orang luar, kebanyakan dari India, Arab maupun semacamnya kan. Oke guys, kita sekarang lanjut dan saya mendarat di tabung gas Free Fire. Entah ini tabung gas. Ada yang ngikutin gue. Turunnya di mana lagi?
saatnya kita turun, guys. Wih, set, oke lah. Ada di bawah orangnya. Wih, kirain mati. Tunggu, coy. Belum nembak-nembak sih, gimana ini? Ya elah, udah zona lagi. Fit kayak gini gimana ngambilnya? Nyepit, guys.
Nah. Bangke. Ini mbak sekilas doang, nggak ada orangnya. Lo jelas ini lagi ya. Untuk detan berikut ini, Free Fire memberikan kehari kepada para penggemar gamenya, sangat bagus, dan juga nuansa gurun kayak zaman-zaman tahun 45-an. Saya sangat suka. Kalau boleh jujur sih, sebenarnya lebih bagus kalau nuansanya itu hijau, agar pertempuran itu nggak kelihatan mati. Kalau warna objek selain warna hijau kan kalau seperti ini bagus juga, saya suka. Karena iya sih, betul, banyak yang berkomentar bahwasanya bosan dengan nuansa hijau-hijau atau gimana. Dan sekarang pihak Garena udah bisa wujudin apa yang diinginkan para penggemar gamenya. Satu orang mati, tiga. Mati lagi si petina. Anjir, dia mati juga. Thank you, Eti. Ada satu coy.
Gue gak punya emote kayaknya. Gak punya emote coy. Oh ya. Oke guys, untuk review map terbaru dari Free Fire, Selamat Datang Kalah Hari, sudah saya mainkan seperti apa kondisi, situasi, dan warna dari Kalah Hari tersendiri, dan sangat jos. Pokoknya yang suka Kalah Hari map yang sekarang berarti suka juga channel saya, video saya ini. Silahkan like, share juga, komentar kalau ada koreksi, dan jangan lupa subscribe, klik juga tombol loncengnya. Oke, sekian dulu dari saya untuk kali ini, video kali ini nyobain game Free Fire mode Classic Kalah Hari. Sampai ketemu lagi.